Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide-nya sudah terlihat? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke, perkenalan dulu. Nama saya Auriza Akbar. Kemudian untuk mata kuliah Radik. Nah, biasanya saya mengajarnya sesi UTS. Tapi karena Bu Karlisa ada agenda untuk postdoc ke Finlandia, jadi saya di bagian UAS, jadi agak saya juga ikutan review dikit ya, kalau agak salah nanti mohon dibetulkan atau nanti saya ralat di pertemuan selanjutnya karena saya masih ya meraba-raba lagi nih untuk materi UAS. Jadi slow aja ya, kalau ada yang tidak mengerti bisa langsung ditanyakan. Oke, untuk pertemuan ke-8, 9, 10. Ini rangkaian kombinasional. Seharusnya tinggal mengulang saja karena intinya di KMAP untuk pertemuan ini. Kemudian pertemuan 9 nanti kita bahas rangkaian adder. Udah masuk ALU ya. Arithmetic Logic Unit, salah satunya adder. Nah, adder ini adalah rangkaian dasar dari CPU. Nanti dari adder kita bisa membuat subtractor untuk mengurangi, kemudian bisa membuat apalagi multiplikator untuk mengalikan. Oke, jadi nanti di komputer untuk mengurangi kita pakai penjumlahan. Seharusnya udah dapat ya yang sign komplement. Jadi untuk mengurangi kita pakai bilangan komplementnya, dijumlahkan. Oke, kita ke materi saja, langsung. Ini masih review, jadi dari rangkaian logika ada dua macam. Kita bahas dulu rangkaian kombinasional, 3 pertemuan. Kemudian yang kedua adalah rangkaian sekuensial. Nah, ini yang baru nanti. Kalau kombinasional, sedikit-sedikit materinya sudah ada di UTS untuk KMAP. Bedanya kalau yang kombinasional output hanya tergantung dari input. Kalau yang sekuensial output tergantung dari input dan state di dalam sirkuit. Jadi ada state-nya, ada memorinya. Yang kombinasional tanpa memori, misalnya ALU itu tanpa memori. Pokoknya adder inputnya 5 dan 3, berarti keluarannya pasti 8. Itu untuk ALU atau sirkuit kombinasional. Kalau yang sirkuit sekuensial itu ada memorinya. Contohnya counter misalnya. Counter di jam itu kan ada counter tuh stopwatch. Nah, dia akan yang nge-counter detiknya. Jadi kalau kita pause akan berhenti, kalau kita resume akan menambah lagi. Nah, outputnya itu tergantung dari state sekarang dan input dari user. Apakah mau di-pause atau dilanjutkan. Oke, di mana rangkaian ini dipakai? Kalau yang kombinasional di ALU. Kalau yang sekuensial ini di ya memory, di RAM. Di RAM, cache itu pakai rangkaian sekuensial. Nanti istilahnya ada satu itu, untuk menyimpan satu bit itu di flip-flop, nama rangkaiannya, rangkaian dasarnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk rangkaian logika. Jadi untuk UAS kita bahas dua ini, kombinasional dan sekuensial. Yang UTS kan masih aljabar dan KMAP, masih ya dasarnya. Yang di sini langsung contohnya nanti. Ada pertanyaan? Nggak ada? Bisa di-chat aja kalau mau. Oke, berarti lanjut ya. Ini struktur komputer. Nah, CPU ini intinya di ALU, Arithmetic Logic Unit. Ini kebanyakan rangkaian kombinasional. Walaupun di CPU ada memorinya juga, namanya cache, cache memory. Kemudian untuk main memory, nah ini rangkaian sekuensial. Itu aja gampangnya.
Ini jadi di CPU di breakdown lagi, itu di dalamnya ada ALU, ini rangkaian kombinasional, kemudian register untuk penyimpanan, ini rangkaian sekuensial. Itu contoh di dalam CPU. Kemudian ada interconnection, ini ya koneksi kabel aja. Kemudian ada control unit. Control unit ini gabungan antara ya ada rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensialnya. Yang seru di sini control unit kalau udah sampai sini nih. Sayangnya nggak dibahas di Radix. Oke, kita yang bahasnya di ALU, nanti ada adder, subtractor, multiplier, divider, kemudian ada untuk memory di rangkaian flip-flop untuk menyimpan 1 bit. Kalau 32 bit berarti flip-flopnya kali aja 32 untuk menyimpan 32 bit. Oke, terus kita bahas rangkaian kombinasional. Ini diagramnya, berarti ada input, kemudian dia menghasilkan output. Nah, di dalamnya nih nggak ada state. Jadi, keluarannya itu hanya tergantung dari masukan. Seperti itu. Kemudian, contoh rangkaian kombinasional. Ini contohnya. Ada adder, kemudian subtractor. Ini subtractor kita bisa buat dari adder. Kemudian, komparator untuk membandingkan dua bilangan. Ini yang logiknya untuk membandingkan antara dua bilangan. Kemudian ada decoder, ada encoder. Ini kebalikan nih. Decoder dan encoder. Jadi misalnya diberikan nilai biner, nanti decoder akan memilih salah satu output akan bernilai satu decoder. Kalau encoder kebalikannya. Kemudian multiplexer, kebalikannya demultiplexer. Ini diberikan nantilah ini dibahas di nanti aja. Kalau nggak ada gambarnya, susah menjelaskannya. Ini untuk memilih salah satu output dari line select yang dipilih. Oke. Oke, kita lanjut ke analisis logika kombinasional. Ini kasusnya kalau diberikan contoh seperti ini, ada gambar rangkaian. Nah, kita diminta untuk menentukan outputnya. Outputnya itu apa sih? Seperti itu. Di inputnya ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Inputnya ada 3, A, B, C. Walaupun ini banyak, tapi ini kan variabelnya cuma 3. Berarti inputnya ada 3. Kalau bikin K-map berarti 3 input yang 8 kotak itu. Inputnya 3, kemudian keluarannya ada 2. F1 dan F2. Nah, kita diminta untuk mencari F2 nih sudah dapat. Langsung aja nih. AB tambah AC tambah BC. Kemudian yang belum diketahui adalah F1. Dan F1 ini persamaannya bagaimana nih? Dari input A, B, C. Nah, karena belum diketahui, kita cari dulu yang di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya ada T3 di sini. Output dari gate ini dicari tahu dulu. Kemudian dari T3 itu di plus dengan yang di atas nih. Nah, kita kasih label lagi T2. Nanti baru diketahui F1 itu nilainya persamaannya berapa. Oke. Kemudian untuk caranya bisa cara yang pertama ini dengan substitusi. Jadi T2 diganti dengan ABC, taruh sini T2 langsung. Kemudian T3 belum diketahui, berarti dari F2 aksen. F2 itu yang ini, di aksen semua. Kemudian kali dengan T1, kali yang T1 yang di sini. Jadi dimasukkan ke sini nih. Ini yang F2, F2 aksen. Ini maaf nih ngebloknya nggak bisa smooth. F2 aksen, kemudian T1, A plus B plus C, tambah ABC. Terus ya di
otak-atik lah pakai aljabar Boolean dapat F1. Nah, mungkin ini belum yang bentuk paling sederhana. Ini masih bentuk dasarnya nih. Canonical form. Oke, itu yang cara pertama. Kemudian cara kedua dengan memakai tabel kebenaran. Jadi tentukan jumlah barisnya. Karena variabelnya ada 3, berarti kemungkinan input ada 8. Berarti kita buat tabel 8 baris. Kemudian beri label output gate yang sementara, yang seperti ini. Nah, ini kan awalnya belum ada labelnya kalau di soal. Ini berikan label. Kemudian cari satu-satu. Jadi T2 nanti tabel kebenarannya seperti apa, T1 bagaimana, dan seterusnya. Sampai dapat F1. Nah, ini untuk mengisi tabel kebenarannya ada di sini nih. Oke. Banyak juga nih ya. Ini mau dicontohin atau lewat aja nih? Harusnya udah bisa ya. Cek-cek. Gimana? Mau dicontohin? Boleh contohin setengah mungkin, Pak, kalau kepanjangan. Oke, setengah aja. Saya nggak bisa coret-coret di sini. Sini aja deh. Ini inputnya ada 3. Kemudian berikan label untuk output sementara. Ini ada T2, T1, F2, F aksen 2, kemudian T3. Ini kok nggak urut ya? Bentar. Nah, di sini T2, sini T1. Kita ikuti aja ya. Di T1, T2, kemudian T3 nanti dulu, harusnya F2 dulu nih. Karena untuk menghitung T3 harus tahu F aksen 2. Jadi F2. Nah, ini lagi. Aksen 2 baru bisa menghitung T3. Kemudian setelah itu F1. Oke, untuk yang ini kan 3 input, berarti ada 8 kemungkinan. 01, 01 gitu aja, biar cepet. Kemudian B-nya 00, 11, 00, 11. A-nya 00, 0, 11, 11. Oke, kemudian T1 itu di OR, T2 di AND. T1 di OR, berarti nolnya cuma sini aja. Ada. Bentar. Yang lainnya max term 1 semua. Terus yang T2 di AND, berarti min termnya cuma yang ini aja 1. Yang lain 0. Oke, bener kan ya, T2 yang N. Terus F2 itu AB, AC, BC. Nah, ini sementaranya F2 harus AB, AC, BC.
Saya pakai bantuan ya. Shiftnya kadang nyangkut. A, B, A, C, B, C. Di N semua, kemudian hasilnya di OR. Kosong, 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 satu, satu. Ini yang AB. Kemudian AC, satu, satu itu di mana nih? Di sini. Kosong, 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 kosong. Kosong, satu, kosong, satu. Terus yang BC, satunya di tiga sama tujuh. Oke, ini bantuan aja nih. Oke. Nah, untuk ngitung F2 di OR. Berarti yang 3, kemudian 6, 5, 6, 7. Terus F aksen 2 kebalikannya. F2 aksen kebalikannya 1 1 1 0 1 0 0 0. Oke, dah sampai sini. Kemudian kita cari T3. T3 itu T1 di N dengan F2 aksen. Itu aslinya T1 kali F2 aksen dapat T3. Oke, agak jauh nih. Di N berarti kalau 1-1 nilainya 1. 1-1-1. Terus lainnya 0. Oke, cek lagi. 1. Oke, kemudian terakhir F1. F1 itu T2 or T3. T2 or T3. Berarti, iya. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ini 0. 1. 0, 0, 1. Yang dapatnya untuk yang F1. Kita cek lagi di slide. Benar nggak nih di slide? F1 0110 1001. Nah, kayak gini. Untuk yang F1. Kemudian untuk persamaannya, persamaan booleannya F1. Nah, ini pakai, biasa pakai kmap. Jadi bikin kotak. 3 variabel berarti 8 kotak. Terus minterm yang nyala itu 0, 1, 2, 3 enggak, terus 4. Terus 5, 6, 7. Nah, kayak gini. Ini yang nyala. Oke. Oh, nggak bisa disederhanakan ya. Udah kayak gini. Ini nggak bisa digabung dengan yang lain. Bisa sih pakai XOR kalau mau lebih sederhana. Terus, ini saya beri keterangan. Ini untuk yang ABC. Ini A. Kemudian wilayah ini untuk B. Yang tengah untuk C. Nah, dari tabel kebenaran ini harus diubah lagi ke persamaan booleannya. Jadi F1 itu berapa? Oke, kita mulai dari sini. Ini
A aksen, kemudian B aksen, kemudian C. Minterm 1. 0, 0, 1. Terus ini minterm 2. Berarti 0, 1, 0. A aksen, B, C aksen. Kita terusin di bawah. Terus 0, 1, 2, 3. Ini minterm 4. Berarti 1, 0, 0. A, B aksen, C aksen. Ini minterm 7, berarti 1, 1, 1, A, B, C. Oke, itu yang pakai tabel kebenaran. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Berarti udah jelas, kita lanjut lagi. Oke. Oke, kemudian ini ada latihan. Inputnya ada berapa? 4. Yang 4. Jadi jangan jawab 6 ya. Inputnya ada 4. Yang variabelnya A, B, C, D. Terus outputnya? Outputnya ada berapa? 2. Yang 1. Ini yang oh, kita iya, bahas yang satu, A 1. Terus ini tuh A dan B tuh sama nih. Rangkaian yang sama. Jadi yang bawah ini pakai NAND. Yang atas nih AND OR. Kan ada bubble-nya nih. Kalau kalian lihat negasi dinegasikan lagi itu kan sama aja. Terus bentuknya sama nih. N ini OR. Sini juga N ini OR. Negasi-negasi itu berarti sama dengan aslinya. Cuma di sini gate-nya semuanya NAND. Ini NAND juga nih. Yang NOT OR itu sama dengan NAND. Terus ya udah gitu. Ini mau dicoba? Silakan kalau mau dicoba. Jadi tentukan F-nya, terus tabel kebenarannya. Ini poin A dan B ini harusnya nanti terakhir tabel kebenarannya sama. Dan F-nya juga sama harusnya. Oke, ini biar sama cari tabel kebenaran dulu. Karena dari sini nanti kita bisa mendapatkan fungsi F yang paling minimal. Kalau fungsi boolean kan bisa langsung aja nih. A, B aksen, tambah A aksen B, kali C di aksen. E, C tambah di aksen. Langsung kan fungsi boolean. Gampang kalau ini. Cuma ya belum yang paling minimal. Ini kan fungsinya F sama dengan AB aksen tambah A aksen B. Shift-nya kenapa sticky ini? Aksen B. Ini B. Dikali. Terus? Dikali dengan tambah di aksen. B di aksen. C tambah di aksen. Ntar lupa lagi. Kali ya. Iya. Oh, udah dapat kayak gini aja. Terus tabel kebenaran. Nah, mungkin ini belum yang paling minimal ya. Kita bisa bikin yang paling minimal dari
tabel kebenaran, kemudian dimasukkan ke KMap. Oke, jadi aduh, ini inputnya ada 4 lagi. A, B, C, D. 4 berarti 16 baris. Terus AB aksen, A aksen B, terus cari AB aksen tambah A aksen B. Ini bisa kalian buat simbol T1, T2 atau langsung aja nih persamaannya untuk judul kolomnya. Terus C tambah D aksen, baru dapat F-nya. F-nya itu dikali. Misalnya ini saya kasih label T1, ini T2, berarti F-nya T1 kali T2. Oke, ya inilah ini yang paling boring nih. 01 01 01 01 01 01, gak cukup lah. Kemudian C nya 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, B nya 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1. Ntar jadi miring. 1 1 1 1, A nya 0 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 1 1 1 1 1 1 1. Oke, A B aksen. Hanya satu di mana? Oh, di sini berarti ini satu. Yang lainnya nol. A aksen B. A aksen B, A aksennya satu di sini, B-nya satu sini. Terus ditambah A B aksen tambah A aksen B. Kayak gini. Nolnya silakan dilengkapi ya. Saya malas nulis nolnya nih. Oke. Terus C tambah D aksen. Nah, ini yang agak lompat-lompat ini. D aksennya 0, C-nya 1 sini. Berarti sama semua nih. 0 0 1 0. 0 0 1 0. 0 0 1 0. 0 0 1 0. Dan F-nya dikali, berarti yang 1 itu yang T1 1, T2 1. Ini aja nih. 1 1. Itu di min term ke apa nih? 6 dan min term ke urutannya 12. Bener kan nih? 8, 9, 10. Udah lama nggak lihat biner nih. Oke, jadi untuk bentuk yang lainnya nol ya. Jadi nggak saya tulis ini. Oke, saya ke samping. Kalau yang bentuk standar yang paling minimal kayak gini, F sama dengan min term 6. Jadi variabelnya A, B, C, D ya. A, B, C, D, min term 6 berarti 6 itu 0, 1, 1, 0. Tambah min term 10. A, B, C, D, 10 itu 1, 0, 1, 0.
1 0 1 0. Ini kalau mau bentuk standarnya. Kalau nggak ditanya bentuk standar ya sampai sini cukup sih. Nah, ini nih. Untuk tabel kebenaran kalau ditanya ya harus dibikin. Nah, dari tabel kebenaran nanti bisa dibuat K-map. Ini saya langsung aja dari minternya karena M6 dan M10 ini nggak bisa digabung, berarti satu-satu nih. Bisa digabung nggak? Bisa. Oke, itu aja untuk latihannya. Ada pertanyaan? Yang B itu harusnya sama tabel kebenarannya. Karena ini beda bentuk aja. Jadi bentuk gates and or itu bisa diubah ke NAND. Semuanya NAND. Ini mainan bubble aja sih. Bubble, bubble lagi berarti ya udah sama kan. Negasi dinegasikan. Ini juga nih bubble, bubble sama dengan yang di atas. Kemudian ini bubble-nya cuma satu. Berarti yang di sini kasih bubble lagi. Nah, berarti jadi C aksen ini. Terus ini bubble-nya satu, sini bubble lagi. Yang di aksen jadi D. Kayak gitu. Maaf, Pak. Ingin nanya, jadi untuk ngerjain yang B, yang NAND gate, kita ubah dulu ke NOR dulu gitu ya, Pak, baru bisa ngerjain. Misalkan ada soal yang diketahuinya NAND gate doang gitu, Pak. Bisa langsung. Langsung ke tabel bisa. Kebenaran, ya. Jadi A. Oh, tapi fungsi booleannya ini. Fungsinya ikutin NAND. Tabel. Yeah. Oh, gitu ya. Ikutin tabel NAND. Jadi nggak harus diubah dulu ya, Pak? Nggak harus. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Untuk perancangan, tentukan jumlah input. Nah, nanti dari jumlah input kan menentukan kombinasi masukan. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah input dan output. Yang ini. Kalau outputnya banyak, berarti tiap output itu kita bikin K-map-nya untuk menentukan fungsi booleannya. Kalau sudah, buat tabel kebenaran. Dari tabel kebenaran, sederhanakan dengan K-map. Prosesnya sama kayak tadi. Lalu yang terakhir di gambar. Nah, ini yang terakhir nih. Dari fungsi yang ditemukan dari K-map. Kalau belum disederhanakan, nanti gambarnya lebih kompleks. Jadi harus disederhanakan dulu. Ini contohnya rancang rangkaian kombinasional. Inputnya ada 3, ini kata kuncinya. Kemudian outputnya 1. Nah, output inputnya 3 berarti nanti di tabel kebenaran 8 baris. Kemudian nama variabelnya nih terserah nih. Mau X, Y, Z atau ABC, kalau tidak ditentukan nih terserah nih. Oke, ini jadi 3 input. Kemudian yang F ini 1 outputnya, cuma 1. Ya, beri nama F, kita aja biasanya F. Lalu susun tabel kebenaran. Ini 8 baris. Kemudian tentukan outputnya. Nah, di sini yang diminta output bernilai 1 jika nilai biner kurang dari 3. Berarti minterm 0 sampai 2 itu outputnya 1. Kayak gini. Udah dapat tabel kebenaran. Nah, tiap output itu ditentukan persamaan booleannya. Jadi masukin ke K-map dulu. Kemudian didapatkan persamaan boolean yang paling sederhana. Nah, baru digambar.
kalau langsung digambar nanti gambar diagramnya lebih kompleks, dan kalau di industri lebih boros, jadi lebih membutuhkan IC lebih banyak. Jadi disederhanakan dulu. Oke, ini contoh yang pertama. Untuk gambarnya gimana? Nggak harus seperti ini. Di sini kan di umpel-umpel nih. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Itu kan? Jadi X-nya nanti masuk ke dua gate nih, yang atas dan bawah. Nggak harus kayak gini. Bisa yang lebih clean, lebih bersih, yang seperti ini. Langsung aja nih, A, B, aksen, terus di N. Apa sih outputnya nih? Kayak gini. X aksen, Y aksen, di N. Kemudian bawahnya X aksen, Z aksen, di N lagi, terus OR. Jadi untuk gambar diagram ini bebas, asalkan bisa dimengerti. Jadi tiap orang mungkin beda gambarnya, susunannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk contoh satu. Nggak ada. Jadi contohnya, ntar gambarnya bisa kayak gini nih. Saya tulis di sini aja. X, Y, X, Z. Kan udah diketahui F-nya nih. X aksen, Y aksen. X aksen, Z aksen. Nah, gambarnya tuh bisa yang lebih gampang menurut saya kayak gini. X aksen, Y aksen. Masuk ke gate N. Terus bawahnya X aksen, Z aksen. Masuk ke N lagi. Baru setelah itu di OR. Oke, kayak gini. Ini lebih gampang dibaca ini daripada yang seperti ini. Nah, ini X terus pakai inverter lagi. Nah, kayak gini kan. Kenapa nggak X aksen langsung? Padahal yang bawahnya kan Z aksen langsung. Terus Y juga sama nih. Di inverter dulu, baru masuk N-nya. Oke, contoh satu. Pak, mau nanya. Ya, silakan. Maksud yang itu? Output bernilai 1 jika nilai binernya kurang dari 3, itu maksudnya pas di dalam tabel gitu ya? Iya, yeah, di dalam tabel. Ini kan 0-0 gitu. 0, ini nilainya 1, ini nilainya 2. Nah, iya. Oke, lanjut ya. Contoh 2. Inputnya berapa nih contoh 2? Ini untuk konversi BCD ke XS3. Inputnya berarti ada? 4. Ada 4. Outputnya? 4 juga. Berarti nanti bikin K-map-nya ada 4. Untuk W, X, Y, dan Z. Inputnya BCD. Berarti XS3 itu dari BCD tambah 3 gitu aja. 0 jadi 3. 1 jadi 4, dan seterusnya. Nah, K-map-nya mana nih? Ini langsung ya. Nggak pakai K-map. Dengan menggunakan K-map diperoleh. Nah, sampai sini udah cukup. Yang di bawah ini langkah tambahan nih. Tapi sampai sini aja udah cukup nih. Sesuai teori sampai K-map dapat bentuk pos ya. Bentuk pos yang paling sederhana. Product of sum, sum of product, balik-balik sih. Jadi sum of product, SOP. Oke, K-map-nya mau dicontohin? Gak usah ya. Pokoknya di sini udah dapat aja dari K-map-nya. Oke, nanti saya contohin di yang ini aja, 7 segmen. Terus untuk K-map, ini kan dari 0 sampai
0 sampai 9. Berarti 10 sampai 15 itu diisi don't care. Jadi kalau input BCD-nya 10 sampai 15 itu untuk menyederhanakan rangkaian, itu biasanya diisi don't care. Di X gitu aja. Jadi D-nya jadi Z itu bisa sama dengan langsung aja D aksen. Jadi Z itu kan kebalikan dari D. Terus yang bawahnya gimana? Ya don't care gitu aja. Nggak dilihat. Kita lihat yang ada di sini saja. Oke, nanti saya contohkan di 7 segment. Ini sementara langsung didapat dari KMap. Dapat ininya, persamaannya. Kemudian gambarnya nggak perlu kayak gini juga. Ini gambarnya lumayan kompleks. Karena muter-muter di sini kan ya. Misalnya Z langsung D aksen. D-nya dapat dari sini. Yang ada bulatnya berarti ini nyambung nih. Kalau nggak ada bulatnya berarti cuma lewat. Jadi D ke sini, di invert, di aksen, dapat Z. Nggak harus kayak gini. Ini bisa di lebih simpel gambar yang seperti ini. Di untuk dapat Z itu di aksen, bikin sendiri. Untuk dapat Y itu CD tambah C aksen di aksen, bikin sendiri, dan seterusnya. Kalau yang di sini itu strict, jadi ABCD cuma muncul sekali aja. Ini contoh yang di slide untuk gambar rangkaian. Oke, itu aja untuk yang materi slide pertama. Kita lanjut ya. Masih banyak waktunya. Entah ada pertanyaan dulu untuk yang contoh dua. Yang donker tadi saya masih bingung maksudnya apa, Pak? Iya, Pak. Kenapa? Okay. Cuma sampai 10. Karena yang diminta BCD. BCD kan 0 sampai 9. Masih ingat nggak? Binary coded decimal. Desimal kan 0 sampai 9. Jadi kalau binernya lebih dari 9 itu nggak masuk ke BCD. Jadi nggak masuk definisi BCD. Makanya dianggapnya don't care. Jadi ini tabelnya belum full ya. Harusnya kan kalau inputnya ada 4, ada berapa baris nih? 16 ya. 16 kan. Nah, ini cuma ditulis dari 0 sampai 9. Karena inputnya BCD. BCD yang valid itu dari 0 sampai 9. Terus yang 10 sampai 15 kalau ditulis ya tulis saja ke bawah inputnya dari 10 sampai 15. Kemudian outputnya itu isi silang semua nih, XXX semua. Jadi outputnya don't care. Don't care udah dapat kan ya? Sudah, Pak. Oke. Okay. Jadi tabel lengkapnya nah tadi. Tabel lengkapnya ini saya recycle aja ya. nggak bisa. Oh, shift-nya pencet lagi. Oke, jadi tadi ada ini udah tabelnya. 16 baris, kemudian ada Z yang tabel kebenarannya ini tadi. W, X, Y,
set. Nah, ini tadi kan XS3. 0011 terus 0100 dan seterusnya. Nah, yang BCD ini cuma sampai 9 karena desimal 0 sampai 9. 01 23 45 6 7 8 9. Yang lain diisi don't care. Jadi inputnya invalid gitu maksudnya. Jadi outputnya don't care. Karena BCD inputnya nggak boleh di luar di atas 9. Gitu. Yang lain juga sama ini kalau mau diterusin ntar saya terusin dulu yang Y 0011 0. Nah, selanjutnya don't care. Yang W dan X juga sama. Jadi dengan adanya don't care itu kmap-nya lebih sederhana lagi. Jadi misalnya kmap untuk yang Z untuk yang Z nih ya. Z sama dengan, nah belum tahu kita. Terus inputnya ABCD. Ini wilayah A, sini B, sini C, sini D. Terus ya udah tinggal dimasukin ininya. 1010 Oh, terus ya, 1010 sampai mana tadi? Terus 10 kayak gini kan. Kemudian yang lain gimana? Yang lain don't care, bisa pakai D atau saya, kalau saya silang aja. Nah, ini don't care, mau 0 atau 1 nggak masalah. Kayak gini untuk di kmap-nya. Terus untuk menyederhanakan ya lebih gampang karena yang don't care kan bisa diikutkan, bisa enggak. Yang gede mana nih? Nah, nih. Nih. Sambungin sama yang sebelah kanan. Oke, dapat ini adalah wilayahnya D aksen. Gitu. Jadi Z sama dengan D aksen. Kayak gitu untuk yang don't care. Jadi kalau operasinya pada BCD terutama itu yang input 10 sampai 15 itu don't care. Karena inputnya invalid. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Jadi sebenarnya yang input yang invalid itu yang don't care itu yang output ya Pak, tapi inputnya invalid gitu. Iya, karena inputnya invalid, maka care, gitu, outputnya Pak. ya sampah gitulah. Oke. Okay. Anggapnya don't care. Ngerti Pak, lumayan. Iya. Oh ya Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Jadi misalkan kalau BCD itu kan per digit desimal ya Pak. Jadi dikonversi tiap-tiap digitnya. Jadi kalau misalkan saya mau konversi 15, berarti saya inputkan dulu 5, baru input kedua saya inputkan 1 gitu, Pak. Iya, 1-1. Oh, gitu. Okay. Per digit. Ya. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, itu yang contoh 2 untuk gambarnya. Ya silakan digambar gimana yang menurut kalian paling mudah untuk menggambarnya. Oke, karena masih ada waktu, saya lanjut saja ke slide berikutnya. Ini masih kombinasional.
Oke, nyicil ya. Supaya nanti di pertemuan berikutnya kita fokus bahas adder. Nah, contoh yang ketiga ini 7 segment decoder. Jadi dari BCD itu di gimana ya maksudnya? Ditampilkan ke 7 segment. 7 segment tahu kan ya? Atau belum baru dengar? Hah? Belum tahu. Belum tahu 7 segment. Yang di petunjuk waktu sholat itu pakai 7 segment, kalau di yang di masjid-masjid itu suka dipasang di depan tuh. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, oh, ini 7 segment. Lampu merah juga ya, Pak? Oh iya, lampu merah juga. Cuma lampu merah kadang pakai ini, pakai dot matrix. Jadi kalau matrix ada yang pakai kayak gini, ada yang pakai dot matrix. Kalau dot matrix kan bisa nyetak teks juga. Yang 7 segment ini khusus untuk angka. Bisa untuk teks juga sih, tapi maksa untuk yang ini, 7 segment. Kenapa disebut 7 segment? Karena ada 8, kok 8 sih, 7 kan 7. Ada 7 lampu, 7 lampu LED. 7 segmen lampu yang harus kita kontrol untuk mengeluarkan output yang kita inginkan. Kayak gini. Jadi ada lampu yang A, kemudian B, C, D, E, F, sampai G. Terus kalau yang 8 itu ada titiknya juga untuk koma. Tapi di sini kita bahas yang 7 segmen. Nah, tugas kalian adalah mengatur tiap outputnya. Jadi outputnya ada 7. Jadi outputnya ada 7. Yang lampu A sampai lampu G. Misalnya kalau inputnya 0, berarti lampu A nyala. Kalau inputnya 1, berarti lampu A mati. Dan seterusnya. Sampai sini nangkap nggak nih? Jadi inputnya BCD 0 sampai 9, ada 4 input. Kemudian outputnya ada 7. 7 itu tiap segmen di sini nih. Ada 7 segmen untuk lampunya nih, LED-nya. Nah, outputnya itu bisa mati, bisa hidup. Tinggal dikontrol aja nanti sesuai dengan fungsi booleannya. Jadi untuk yang lampu A itu akan nyala kalau inputnya 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Itu lampu A nyala. Kemudian lampu B akan menyala semua kecuali pas angka, kecuali pas inputnya 5 dan 6. Dan begitu seterusnya. Itu untuk yang 7 segment. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk 7 segment. Masih nyambung ya? Kalau masih nyambung, kita buat tabel kebenarannya. Oke, ini harus diingat-ingat urutannya A, B, C, D, E, F melingkar. Dari A paling atas, searah jarum jam. Terus G itu yang segmen yang tengah. Nah, kayak gini contohnya. Jadi kalau masukannya 0, ini inputnya. Untuk membentuk angka 0 itu segmen A sampai F nyala, segmen G mati. Atau kalau mau, ya dikira-kira aja ya. Jadi untuk menampilkan angka 0 itu A sampai F nyala, G-nya mati. Gitu. Terus untuk menampilkan angka 1, itu berarti semuanya mati kecuali B dan C. Jadi ini outputnya ada 7. Oke, itu terus sampai 9 saja karena BCD. Jadi 0 sampai 9 yang valid.
10 sampai 15 itu outputnya don't care. Kita kalau outputnya mau bukan BCD tapi heksadesimal bisa juga sih diakalin nih. Tapi lebih kompleks nanti. Jadi hexnya bisa outputnya A, B, terus C, dan seterusnya. Itu untuk yang output heksadesimal. Tapi untuk contoh yang sekarang itu inputnya BCD. Jadi input 10 sampai 15 itu dianggapnya don't care. Oke, untuk latihannya cari fungsi boolean untuk tiap segmen. Nanti saya contohkan di satu segmen. Ini kalau cari di internet juga udah banyak sih. Atau kalau mau gampang masukin aja di logisim, nanti udah dapat fungsi booleannya. Terus rancang rangkaian paling sederhana dengan NAND atau NOR. Mungkin ini atau nih ya. Kalau NAND sambungin NOR ini nggak bisa. Harusnya nggak bisa. Oke, itu untuk latihan. Ini saya contohkan. Oke, pakai yang ini lagi aja biar bisa bikin tabel baru. Oke, terus ini lampunya dulu. Saya tuliskan di sini untuk reminder. Di A, B, C, D, E, F, yang tengah G. Oke, jadi inputnya ada 4, B, C, D, 0 sampai 9. Nanti yang 10 sampai 15, don't care. Kemudian outputnya ada 7. Jadi outputnya bisa 0 atau 1. Nyala atau mati. Kita mulai dari yang A. Terus kita lanjutin B, C, dan seterusnya. Kemudian saya fokusnya di lampu yang A. Kalau kita mau menampilkan angka 0 berarti lampu A nyala. Angka 1 berarti mati. Lampu A-nya. Terus 2, 3, 4, enggak ya. 5, 6, 7, 8, 9. Yang lain don't care. Oke, terus nah ini kan saya contohnya yang A aja nih. Berarti langsung saya buat key map-nya untuk menentukan fungsi boolean. Oke, terus ini inputnya A kapital ya. Kalau di slide kan pakai W, X, Y, Z. Nggak apa-apa nih. A, kemudian B, C, D. Nah, yang ditanyakan untuk lampu A itu persamaannya bagaimana rangkaiannya. Oke, kita masukkan ke keymap 1011. 1011 0111 0111 11 don't care. Nah, ini don't care semua nih. Jadi kasih silang. Terus setelah itu disederhanakan. Cari yang berdekatan. Mana nih kira-kira nih?
A sama C, Pak. Yang 8 di bawah sama C gitu. Bisa nggak, Pak? Ini? Iya, itu. Iya, bisa. Jadi kotak. Nah, itu berarti A. Terus yang A apa nih? Ini kan wilayahnya A. Terus C gitu. Tambah C. Saya kasih warna beda ya. Kurang dua lagi. Tambah empat yang di tengah gitu bisa. Bisa. Enggak ada temannya lagi ya. Empat di tengah tuh bisa nyambung ke enggak ya. Ada. Apa nih? BD. BD, Pak. Wilayahnya B dan D. Kurang satu lagi. Terus yang satu yang di pinggir-pinggir semua, Pak. Sekarang ini ya, ini nyari temen, ini juga bisa masuk, ini bisa masuk. Apa nih? B aksen, D aksen. Iya, B aksen, D aksen. Oke, dapat yang A. Kemudian terakhir di gambar. Nah, tinggal kalian gambar aja. A, C, B, D. Semuanya ditambah. Jadi or-nya gede nih ya. Outputnya adalah A. Masuk. Oke, itu yang A. Masih ada 6 lagi. Dan untuk yang 7 segment decoder. Gimana tadi? Terus ini IC-nya, kalau kalian mau beli bisa langsung jadi nih IC untuk 7 segment decoder. Inputnya ada 4, A, B, C, D. Kemudian outputnya ada 7. A kecil, B kecil, seterusnya sampai G kecil. Yang lain untuk ya kontrol aja nih. Ini untuk lamp test, jadi untuk ngetes lampunya. Semuanya harusnya hidup. Ya, dan lain-lain. Ini untuk IC-nya. 74247. Oke, itu aja sampai sini. Untuk yang PCD ke 7 segment, ini silakan dicoba salah satu outputnya untuk latihan ya. Karena nanti di ujian kan soalnya bisa beda. Ya, mungkin 7 segment muncul lagi. Karena kalau kalian cari di internet juga banyak untuk yang 7 segment decoder. Nah, ini udah ada nih. Nah, ini udah ada nih. Coba, sama nggak? Oke, ini agak beda ya. Yang ini bukan BCD, tapi hex. Heksadesimal. Kalau heksadesimal, kok saya nggak bisa
nggak bisa di copy ini berarti. Tuh, nggak bisa di blok. Kalau hexadesimal berarti dari 0 sampai 15. Ini 0, 1, 2, 3 sampai 9. Kemudian ini untuk yang A. Bentuknya ya dikira-kira sendiri. Yang D mati berarti kayak A kapital gitu. Yang segmen bawah mati. Ini untuk yang B dan seterusnya. Ini A besar, B kecil, C-nya C besar, dan seterusnya. Jadi persamaannya agak beda. Kalau hexadesimal berarti semuanya dipakai, nggak ada downcare-nya. Nah, ini lebih kompleks untuk persamaan booleannya. Ini sirkuitnya di logisim, dan seterusnya. Oke, itu aja untuk hari ini. Jadi PR-nya untuk PR kalian sendiri ya, saya nggak akan ngoreksi. Ambil aja salah satu output, kemudian dicoba untuk mendapatkan fungsi boolean paling sederhana. Sampai akhir ya, sampai gambar rangkaiannya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di pekan depan. Oke, untuk materi hari ini ada pertanyaan? Pak, ini untuk yang masuk apa? Yang mana? Apa yang BCD to 7 segment display ini di PPT yang mana ya Pak? Soalnya yang di new LMS kita nggak ada iya, yang ini. Oh iya, di LMS belum saya buka. Entar. Oh ini jadi emang belum ada ya Pak? Saya buka dulu aja. Oke Pak, maaf. Masuknya di pertemuan ke-9 tapi kayak nanggung gitu materinya. Karena materi adder juga banyak lagi. Karena dari adder kita nanti bisa bikin subtractor, kemudian multiplier dan seterusnya. Takutnya nanti pas menjelaskan bagian adder waktunya kurang. Atau labnya sekalian, ini labnya pakai logisim karena tahun ini nggak ada praktikum. Jadi ya begitulah. Ini labnya kalau yang tahun kemarin bisa kalian cobain nanti di logisim. Tugasnya nggak usah. Oke, itu untuk yang 7 segment ada di materi kuliah ke-9 di bagian awal. Jadi nanti untuk pekan depan kita langsung bahas yang rangkaian adder untuk menambahkan dua bilangan. Ini dari adder 1 bit, kemudian full adder, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Hukumnya kenapa hilang? Ya, itu karena kurikulum baru sih. Jadi harus ada slot untuk magang lebih banyak. Jadi praktikum-praktikum tuh banyak yang dihilangkan. Oke, kalau nggak ada sampai sini saja untuk pertemuan hari ini. Silakan dicoba untuk yang tadi, yang 7 segment decoder. Ambil salah satu ini aja, output. Kemudian untuk verifikasi bisa masukin ke logisim. Jadi bikin tabel kebenaran di logisim, nanti dapat keymap-nya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.